Persebaya Surabaya kembali mengisi kuota pemain asing untuk mengarungi Liga 1 musim depan, kali ini seorang gelandang asal Brazil, namanya adalah Igor Felipe Vidal. Perekrutannya dikonfirmasi oleh akun Instagram klub Persebaya Surabaya pada Senin 30 Mei. Namanya jadi pemain kedua yang mengisi kuota pemain asing Persebaya Surabaya. Pemain asal Brazil ini bisa bermain di kedua posisi sayap dan penyerang lubang. Keberadaannya mengingatkan pada sosok Bruno Moreira pada musim lalu. Sejauh ini, Persebaya masih mempunyai dua posisi lowong untuk pemain asing. Satu di antaranya merupakan kuota khusus untuk pemain asal Asia. Kabarnya dua kuota pemain asing tersebut sudah digenapi oleh manajemen Persebaya. Namun keduanya tinggal menunggu peresmian dari klub. Kedua nama tersebut adalah Jefferson Assis dan So Yamamoto, yang bakal tiba di Surabaya pada akhir bulan Mei.